Nama saya Muhammad Khairul Azri. Pengalaman saya memandu lori selama 6 tahun. Saya Ahmad bin Jamal, bekerja sebagai saya bekerja kat sini sudah 20 tahun lah. Bosan mesti answer lah itu masih ada logistik ada sisi. Saya di sini buatlah差不多 20 tahun lah. Nama saya Muhammad Abdul Rahman. Saya bekerja sebagai pemandu lori telah selama 1 tahun. Dan saya telah memandu lori bernama Foton ni selama 6 bulan. Ini baru kali pertama saya cuba lori Foton Auman. Lori ni memang terbaik. Keadaan dalaman selesa. Pemanduan pun selesa. Bila jalan jauh pun tak ada masalah. Tempat tidur semua selesa. Brek kita turun bukit. Keadaan yang cerun tinggi ke, brek memang terbaik. 中国车来讲，我是第一次尝试这个中国车，蛮不错啦，service也很好。这辆奥曼现在里面蛮舒服一下，驾驶也是很蛮安全。它的里面设计蛮大，睡觉又很舒服。Lori Foton ni semua performance memuaskan. Lori ni pun space agak besar dan agak senang untuk mengendalikan dan bekerja. Prestasi enjin dengan muatan yang agak banyak dan berat. Lori ini mampu bergerak dengan pantas dan yang pentingnya pick-up dia agak memuaskan. Kereta Foton kita pun dah try bawa, jadi kita tahulah dah selesa sikitlah bekerja. Jadi badan pun tak berpenat sangat. Kalau lori ini dengan Jepun ini lagi selesa sikit, kurang makan minyak lah. Tata mali sangtang yuli lah, ter. 目前是看起来是好过很多其他的罗里了。对我来讲，驾了这样多车，我觉得很意外了。没有什么驾了不舒服啊，还是很不安全这样子了。Perjalanan saya daripada Kalam ke Johor ke Penang, minyak pun okey, safe dengan keadaan tangki dalam 450 liter lebih kurang macam itulah. Minyak pun tak ada kuat sangat, perjalanan pun tak ada masalah.